Hey, what's up guys? Welcome back with me. Yep, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya mau ngelanjutin yang The King parts yang kemarin. Sekarang saya mau buat yang ke part 3-nya. Ya, di sini kita langsung lanjut saja. Ya, di sini target saya itu adalah dari Tale of the Kings 51 sampai ke 65, intinya sampai Awake Madara. Kalau bisa, kalau misalnya nggak bisa ya nanti secepatnya aja. Oke, di sini untuk Tale of the Kings 51 adalah rebuild Liga Building. Rebuild Liga Building itu ini guys. Ini pas waktu kita awal-awal kan Liga Building itu masih hancur. Nah, jadi kan kalau misalnya kita rebuild itu kan misalnya tuh ngabisin 40.000 energi guys. Nah, kalian tinggal rebuild saja, nanti tinggal kita bisa climb. Ini berhubung saya sudah rebuild dan sekarang udah level 2, sekarang saya udah bisa climb. Oke, kita langsung climb saja. Selanjutnya adalah upgrade any hero skill to level loro. Sorry, malah campur sama bahasa ngapak saya. Di sini upgrade any hero skill to level 2. Jadi di sini kita disuruh upgrade hero apapun skillnya itu ke level 2. Di sini kan berhubung Madara saya udah level 11. Ininya kalau kalian semua teman-teman semua itu mau nyesain ini tapi belum bisa klaim, itu tinggal klaim apa namanya ya, skill apa saja terserah, ininya hero apa saja terserah, skillnya tuh di upgrade salah satu guys. Ini kan contoh ini. Nah, contohnya Wonder Woman ya guys, Wonder Woman. Nah, di sini kan ada skill. Ini kalian tinggal upgrade sampai level 2. Ini kan ada ini 3/15. Nah, ini tentu udah sampai ke level 3. Nah, ini kan apa namanya? Questnya itu hanya sampai level 2. Nah, ini kan karena saya udah banyak hero yang udah lewati level 2, makanya udah langsung climb. Ini sudah, terus yang Superman ini sudah level lebih dari level 2. Terus Madara juga tadi udah saya perlihatkan. Wonder Woman juga udah, makanya di sini saya tinggal climb saja. Klaim selanjutnya adalah get the third hero. Jadi kita di apa ya, disuruh dapetin hero ketiga. Ini kan hero saya udah 1 2 3 4 5 6, udah hero 6 hero. Jadi di sini tinggal klaim saja. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru ada ini sama ini, kalian tinggal tunggu saja login 7 hari, nanti kan kita dapat immortal guys. Jadi kan nanti setelah dapat immortal kan kalian udah bisa klaim ini. Oke, kita langsung klaim saja. Selanjutnya adalah get 30 kristal at a time. Jadi kita disuruh dapetin kristal satu ininya pas waktu kita login ini, satu hari ini ininya sekali dapetnya 30 kristal guys. Di sini aduh, saya belum dapat nih. Ini dapetnya gimana ya? Mungkin sebagai teman-teman bisa nyelesain dengan quest yang ini nih guys. Sorry. Yang ini nih. Nah, ini. Yang loading seed di sini kan win 3 time in multiplayer battle you seed above level 20. Dan kita pakai Captain America yang levelnya itu di atas 20 pas waktu multiplayer dan menang 3 kali itu kita udah dapat ini nih. Ini kan termasuk 30 kristal, jadi kita bisa langsung climb sebenarnya kalau misalnya. Tapi berhubung saya belum punya Captain America di sini apa namanya, ini juga masih jauh. Jadi sini saya pakai apa ya? Bentar dulu. A few moments later. Oh ini. Ini seharusnya bisa nih. Oke, akan saya klik go, nanti saya akan skip pas waktu go-nya. A few inches later. Oke guys, kita dapat 20 kristal. Ya untung aja ada ini nih, untung ada event ini. Oke, sini kita tinggal claim saja. Ini intinya pas waktu kalian pertama sih, ini sekali dapat itu minimal itu 30 kristal guys. Entah itu apapun, mungkin saran saya tadi yang ini nih, kalian dengan nyesain ini kalau misalnya kalian udah punya salah lagi nih. Ini kalau misalnya kalian udah punya hero shield. Nah, ini kan berhubung saya belum punya, jadi beruntung tadi ada event ini nih yang, nah ini nih hot news. Kalau misalnya nggak ada mungkin nanti saya skip, mungkin kalau misalkan nggak ada ini ya, kalau nggak ada mungkin saya skip. Saya dapetin atau mungkin saya record itu selanjutnya gitu guys, di next hari yang loading seed-nya itu yang ini nih.
yang event daily questnya ini mungkin kalau misalkan ganti Superman atau yang drop lain mungkin baru saya lanjutin lagi nih, tapi berhubung ada event ini ya alhamdulillah akhirnya saya dapat juga. Oke, kita langsung lanjut saja, kita klaim. Selanjutnya adalah upgrade any hero to one star. Jadi kita disuruh upgrade hero ke 1 bintang. Nah, ini kan kayak bagi kalian yang misalkan nih Wonder Woman kan masih 0 bintang ini. Kalau misalkan masih abu-abu semua tapi 0 bintang, kalian tinggal ngumpulin fragment saja ini. Nah, ini sampai 200 nanti kita dapat star, dapat 1 bintang. Nah, ini kalian tinggal claim saja. Nah, di sini berhubung saya kan victory-nya udah bintang 6, udah max. Nah, ini makanya saya udah bisa claim itu loh. Ya, ini cuman mata victory saja ini yang sudah bintang max, udah yang bintangnya itu lebih dari 1. Oke, tinggal claim saja. Selanjutnya adalah play Liga Resource War Ons. Jadi kita disuruh bermain Liga Resource War Ons. Ini kan kalian tinggal klik Liga Buildingnya, terus Liga War. Nah, ini Resource War, tinggal go saja guys. Oke, oke, disini kita attack sekali aja guys. Nah, ini berhubung tadi saya udah nyisain satu kali attack buat bad content ini. Ya, di sini saya mau cek dulu, cek untuk yang aerosol hari ini tuh kira-kira bisa dapetin ini si Angel atau enggak. Kita cek dulu Angel, Angel enggak ada. Selanjutnya nggak ada, berarti ini kita attack base aja, nggak usah apa namanya KB di bos karena saya belum punya Angel. Ini terserah sih mau attack yang mana, itu walaupun udah rata kayak gini juga nggak apa-apa, karena kan itu kan tadi kan suruhnya cuman apa namanya bermain resource war sekali itu guys. Di sini saya coba attack ini aja deh, kayak yang terakhir aja lah kita attack. Oke, di sini kita tinggal ada orang WA. Tinggal plan saja. Ini sini banget sih. Kita tinggal plan saja di sini karena kita tadi kan udah bermain resource wars sekali. Kita claim. Terus collect food from food factory ons. Kita tinggal collect food factory yang ini. Oke, sekali aja nih. Ini kan food factory. Tinggal claim saja. Selanjutnya adalah train drop ons. Kita suruh buat drops. Nih, drops di barak. Satu kali aja udah cukup. Kita claim reward. Selanjutnya adalah challenge multiplier ons. Kita disuruh bermain multiplier sekali aja, nggak apa-apa. Oke, sini kita tinggal climb saja. Oke, climb. Selanjutnya adalah clear stake 25 in single mode. Ini lumayan lama ini. 25, sementara kita baru sampai stake 16 guys. Oke, kita langsung gaskan saja. Oke, guys, akhirnya kelar juga untuk yang stake 25. Oke, sekarang kita tinggal claim saja. Kita claim. Selanjutnya adalah use one energy tank in storage any size. Jadi kita suruh make satu energy tank di storage, terserah mau yang apapun, yang kecil, besar, sedang. Ini nih, energy tank. Kita pakai yang kecil aja, yang 10.000. Kita langsung use. Nah, disini kita tinggal claim rewardnya.
Selanjutnya adalah upgrade spaceship to level 5. Oke, kita sekarang upgrade spaceship to level 5. Berhubung di sini kan resource saya ada banyak, di sini tinggal kita pakai speed card saja, guys. Berhubung di sini kan saya ada banyak. Oke, hari ini langsung kelar. Oke. Oke, di sini kita dapat tutorial baru di sini. Ini kita dapat ini juga tadi di situ sini. Namanya udah kebuka. Ini kita karena belum sempat prepare karena ada ini start. Oke, di sini kita langsung lanjut saja. Di sini kita tinggal climb. Selanjutnya adalah upgrade ini drops to level 3. Oke, di sini kita disuruh upgrade drops ke level 3. Ya, ini cuma satu-satunya kita harus pakai diamond, guys. Oh, di sini upgrade lagi yang bisa nggak bisa. Kita upgrade terus. Oke, di sini kita upgrade satu deh ini. Apa ke diamond 30 nggak apa. Oke, di sini kita tinggal claim saja. Selanjutnya adalah collect energy from energy collector ons, energy collector. Yang ini kita claim yang kita dapat. Selanjutnya adalah clear stake 35 in single mode. Wah, ini lama lagi nih. Oke, saya langsung skip saja. Oke, kita langsung gas saja, gaskan. Let's belum kan enggak, jangan dulu. Kita berdiri dulu, guys, biar peningnya nanti apa namanya survivornya itu enggak mubazir gitu, guys. Kayak tadi kan kayak mubazir gitu enggak dipakai. Nah, sekarang kita upgrade dulu. Itu nanti kita enggak mubazir. Tenang aja pakai speed card kok. 8 jam. Udah cukup. Ini udah enggak bisa. Kita dapat satu lagi deh ya. Ya, dapat satu lagi di sini. Kita langsung 1 jam lagi. Upgrade lagi 4 jam pakai yang 30 menit. Ini nah selanjutnya 8 jam. 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Sini berarti udah max semua, terus kita upgrade hero kita, guys. Few inches later. Nih, hero kita udah 25 semua, terus kita upgrade skillnya si Blackthorn Egg biar damage-nya lebih gede lagi. Oke, kita claim reward-nya dulu. Oke, sekarang kita langsung ke stage 35. Oke, akan langsung saya gaskan, saya percepat. Oke, guys, sebelum kita lanjut, saya mau aktifin team skill dulu, guys. Di sini team skill. Ya, oke, di sini kita upgrade yang ini sama ini. Oke, biar kita invisible selama 2,5 detik. Oke, kita langsung lanjut lagi, gaskan. Inilah akhirnya saat yang kita tunggu-tunggu, guys. Kita dapat menyelesaikan stage ke 65 dengan quest clear stage 35 in single mode. Akhirnya, guys. Ini tadi record saya juga sampai udah lebih 30 menit. Akhirnya record pas waktu screen recordnya itu sampai ngeblank itu, guys. Dan makanya tadi videonya ada yang kepotong. Ini tadi stage 35 itu pas waktu di tengah-tengah itu screen recorder saya itu error, guys, karena udah batas waktu yang mungkin batas waktunya itu udah max gitu, guys. Oke, guys, akhirnya ini akhirnya selesai juga ini quest. Oke, kita langsung climb saja. Akhirnya, guys, mandala kita sudah bisa wake. Yap, inilah adalah request complete 65 quest to climb. Ini tuh ya lumayan lah, guys, karena kayak kita cek aja lah. Wah, mantara ini nih, 10. Akhirnya ini nanti udah bisa kayak gini, guys, hero kita, guys. Kayak kita langsung climb saja. Climb. Wah, mantap, guys.
Kita lanjut saja. Nih, awake-nya udah bisa langsung awake nih. Mantap guys, kita screenshot dulu. Oke, screenshot. Belum gue simpen. Oh, udah kesimpen. Oke, kita buang. Akhirnya, inilah saat-saat yang kita tunggu. Kita tinggal tekan satu klik aja nih. Kita langsung awake guys. Wah, mantap guys. Akhirnya, madara saya awake juga guys. Ya, ini untuk yang part 3 saya tuh cuman dari quest 50 ini sampai ke 65 guys. Akhirnya selesai juga. Ya, mungkin untuk next selanjutnya itu sampai yang quest 80 itu kalau masalah itu kita harus dapetin challenger 1 guys ya. Nanti mungkin untuk yang apa namanya dating pets yang part selanjutnya itu mungkin nanti nunggu sampai kira-kira itu harus apa namanya base saya itu udah lumayan keras gitu guys. Soalnya kan nanti pas waktu dapetin challenger 1 kan itu butuh waktu yang gak cukup sedikit lah kalau misalkan hero saya itu masih gini. Kecuali kalau misalkan udah dapet kapten, terus misalkan skill-skillnya itu udah max dan mungkin lebih cepet guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. Saya Denny. Bye.